Kemudian dalam hadis Salman tadi, Rasul juga menceritakan bahwa barang siapa memberi makan orang dalam bulan puasa, kita beri makan orang yang berpuasa, Allah berikan keampunan dosa, dibebaskan daripada api neraka, dan Allah beri pahala yang sama seperti orang yang kita kasih makan, tidak dikurangi sedikit pun. Kurangnya tetap menumpuk pahala, gejuk pahala lain yang sama, yang semisal. Jadi tengok tadi makanan berbuka ke orang berpuasa, orang itu dapat pahala, sebesar orang itu dapat pahala, sebesar itu pahala dikasih diberikan Allah kepada kita yang memberi makan orang tersebut. Maka ketika kita membuat kenduri di bulan Ramadan, kita usahakan jangan asal buat kenduri. Ada sebahagian yang makan, yang mencicipi kenduri kita, orang yang kira-kira puasanya itu walaupun tidak sempurna, minimal mendekati sempurna, demi untuk mendapat pahala yang sama seperti orang berpuasa tersebut. Sampai di Alam Gauri kampung je fitnah. Gauri tak kirim mulai ni kampung roh, Alam Gauri je fitnahnya. Di kampung roh Gauri, bab-bab tempat urang ibadat pi benar sedekah tanyo tajuk, tajuk kanduri. Sebab mio tajuk kanduri ke sembarangan urang, urang yang puasa hantam dijaga, nyan gak ke pahala dung gerempak le urang nyan, dung nang gejuk kita. Kita tanyo mio le gerempak, le gejuk, dik gerempak. Dik ke? Dik gejuk. Kemudian salah seorang sahabat Nabi bertanya, wahai Rasulullah, kamu kan hana mandumna harta kibancara mensedekah. Seolah di Rasul, Allah juga akan memberikan pahala yang sama kepada orang yang memberi makan orang yang berpuasa, walau sekali teguk minuman, satu butir kurma, sekali teguk minuman, satu kali hisap susu ataupun jus lah punya bahasa tanya. Ni harap hana jus semua. Susu ke laban. Jadi tanya hana pengen dalam sedekah. Tak belah kupi sangar. Saya uji bangun tiga. Tak belah jus. Saya tarik bangun tiga. Kan kamu lupa pak pahala. Begitu mudah dan gampangnya Allah memberikan pahala yang luar biasa di bulan Ramadan yang tidak diperdapatkan di bulan-bulan lah. Di bulan lah. Sehingga orang yang memberi keringanan orang yang bekerja saja juga dapat pahala yang luar biasa. Diampunkan dosa dan dibebaskan daripada api neraka. Tanya nak pegawai, nak buka kedai, nak orang kerja buat kedai. Ni orang-orang biasa datuk kedai, poh enam tepuk. Ni kena puasa, poh limam datuk, mengawai je iwo je. Iwo bersiap roi. Yang juga gebi pahala yang luar biasa dalam bulan Ramadan. Dan juga bulan Ramadan adalah bulan sabar, bulan berbagi, dan bulan yang mana Allah menambah rezeki terhadap orang-orang yang beriman.